Ya pemirsa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi mencatat jumlah pengunjung yang datang membaca buku di perpustakaan hingga September 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan gedung perpustakaan tengah melakukan renovasi. Jumlah pengunjung perpustakaan Kota Jambi hingga September 2023 mencapai 17.965 orang. Menurut Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, menjelaskan jumlah ini berkurang dibandingkan beberapa waktu sebelumnya, dikarenakan gedung perpustakaan tengah melakukan renovasi pada lantai 1 dan lantai 3. Dikatakan Dian Ekawati, untuk rata-rata jumlah pengunjung sebelum renovasi berkisar 100 hingga 150 orang per hari. Sementara saat ini berkisar 50 sampai 80 orang. Untuk jumlah kunjungan perpustakaan Kota Jambi di tahun 2023 ini itu untuk sampai saat ini diperkirakan sekitar 20 ribu orang. Itu berkurang dari dikarenakan saat ini perpustakaan Kota Jambi sedang mengalami renovasi di lantai 1 dan lantai 3. Jadi jumlah pengunjung biasanya rata-rata itu 100 hingga 150 orang. Jadi untuk tahun ini ketika masa renovasi ini hanya berkisar 50 sampai 80 orang saja. Dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan dan minat baca masyarakat serta mengikuti era digitalisasi, Perpustakaan Kota Jambi telah menghadirkan perpustakaan digital melalui aplikasi iJambi yang dapat didownload melalui gadget. Menggerakkan perpustakaan keliling, kegiatan sosialisasi literasi kepada masyarakat serta melalui perlombaan pada tingkat pelajar. Kemudian pengunjung perpustakaan kebanyakan dari kalangan siswa dan mahasiswa. Pada perpustakaan kota terdapat 26.395 judul dan 58.781 eksemplar. Tina Liska, CIK TV, melaporkan.